استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه بسم الله الرحمن الرحيم الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله pada malam ini dalam sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama lagi selepas daripada cuti yang panjang. Alhamdulillah pada malam ini Allah izin untuk kita menyambung balik pengajian kitab Tahzim Atrafil Hadis jilid yang kedua. Kita tengok di muka surat 19 hadis di atas sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قوا بأموالكم عن أعراضكم وليصانع أحدكم بلسانه عن دينه اللهم صل على سيدنا محمد. نبي kita sallallahu alaihi wasallam bersabda قوا بأموالكم عن أعراضكم وليصانع أحدكم بلسانه عن دينه rawahu Ibnu Asakir radhiyallahu taala anhu. Nabi sebut qu bi amwalikum an a'radikum, jagalah harta benda kamu daripada maruah kamu,
wal yusani ahadukum bilisanihi an dinihi, dan hendaklah salah seorang kamu menjaga lidahnya daripada agamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita jaga maruah. Yang kedua, Nabi suruh kita jaga agama. Nabi kata qu bi amwalikum an a'radikum wa yusani ahadukum bilisanihi an dinihi. Jagalah dengan harta benda kamu maruah kamu, dan hendaklah seseorang di kalangan kamu itu menjaga dengan lidahnya agamanya. Yang pertama, qu bi amwalikum an aradikum, jagalah dengan harta benda kamu maruah kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya macam ni. Kadang-kadang, bismillahirrahmanirrahim, seseorang itu jatuh maruahnya dengan sebab harta benda dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita jaga harta benda, ataupun dengan makna berawas harta benda yang boleh menjatuhkan maruah kita. Macam mana maksudnya? Macam ni. Kita ada duit, tiba-tiba orang mai rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang bagi salam ataupun orang ketuk pintu, kita pun buka pintu, kita kata ada hajat apa, cari siapa. Dia kata tak, saya ni mai daripada petani, mai kutip derma, kami nak buat pondok, kami nak buat sekolah agama di petani sana. Jadi tuan-tuan, jadi orang telah minta duit kita. Macam mana kalau kita tak bagi? Kalau kita tak bagi, tuan-tuan, kita telah mengaibkan diri kita sendiri. Kita telah mengaibkan diri kita sendiri. Berarti kita sendiri menjatuhkan maruah kita. Sebab mungkin dengan sebab tak bagi, maka yang orang bakal kata pada kita kedekut. Orang akan kata pada kita berkira. Orang akan kata pada kita bakhil. Jadi ketika itu jatuhlah maruah kita. Sehingga para ahli ulama memberi peringatan pada kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua sedekah, yang pertama sedekah yang dibuat terang-terang, yang kedua sedekah yang dibuat diam-diam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana beredar tabung depan kita, lepas kita semayang, kita pun buah duit dalam tabung tu, kita sedekah secara terang-terang. Kita pergi di tandas, ada tabung tandas. Jadi kita pun buah duit dalam tabung tu, siapa pun tak ada, kita seorang-seorang saja ketika itu, itu dia panggil sedekah yang dibuat diam-diam. Dalam dua jenis sedekah ni, dua-dua kena buat. Sedekah yang kita buat diam-diam akan menghapuskan dosa yang kita buat diam-diam. Sementara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedekah yang kita buat terang-terang akan menghapuskan dosa yang kita buat terang-terang. Walau bagaimanapun, sedekah kalau kita nak buat terang-terang, kita kena berjaga, berawas daripada riak.
Maksudnya jangan bersedekah dalam keadaan kita itu ada riak. Kalau timbul rasa nak menunjuk, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Settle dengan Tuhan dulu. Bersihkan hati kita. Lepas tu kita buh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sedekah terang-terang ni, jadi pastikan kita buat. Sekalipun sedekah secara diam-diam itu lebih baik, sebab aman daripada riak. Tapi sedekah terang-terang kena buat, supaya kita tak dikata oleh orang kedekut. Agama ni, agama kita tak mengizinkan kita ni dikatakan orang yang tak baik. Kita jangan pernah rasa tak apa orang kata kita tak baik. Orang kata tu kedekut tu, tu pahil, bukan pernah bagi duit. Contohnya, jangan sampai kita dikata macam tu. Agama tak bagi. Agama ni dia suruh kita memperbaiki perangai, memperbaiki akhlak, betulkan diri, supaya kita tu dikatakan orang soleh. Tapi kita tak boleh diklaim kita orang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita selalu mempertikaikan diri kita. Kita semayang, selalu kita kata, aku semayang lah. Tapi khusyuk tu, makai dikata, jadi kita tak kata kita tu, semayang kita baik. Apapun kebaikan yang kita buat, salah sana Muhammad, jadi kita hanya harap Allah terima kita buat. Sebab kita sendiri kita tahu amal kita buat tu macam mana. Salah sana Muhammad. Baik ataupun tidak, kita tahu sendiri amal kita buat. Serba tak sempurna, macam mana kita boleh kata kita baik? Allahumma salli ala sayyidina. Tetapi jangan buat benda tak baik sampai orang kata kita tak baik, agama tak bagi. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana orang minta kena bagi. Bukan mesti banyak, bagi supaya kita tak dikata kedekut, agar kita tak dikatakan bakhil. Okey, jadi bila Nabi sebut qu bi amwalikum an aradikum, jaga harta kamu, jangan sampai harta benda kamu menyebabkan jatuh maruah kamu. Jangan dengan sebab harta kamu cedera maruah kamu. Nabi suruh jaga. Satu. Yang kedua, orang ada duit. Orang ada duit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia jangan kata ibadat dia yang paling baik ialah ibadah badaniah. Ibadah badaniah ialah ibadah yang dia buat dengan badan. Semayang, pergerakan badan tu, itu dia bagi ibadah badaniah. Orang yang ada duit, ibadat yang paling baik ialah harta dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jaga, jangan sampai orang berduit rosak dengan sebab harta benda dia. Allah Sina Muhammad. Harta benda ni, harta benda kalau banyak kita ambil lebih sangat, Allahumma salli ala Sina Muhammad, kadang-kadang dia menjadikan suatu keaiban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, orang soleh-soleh mereka sangat malu kalau orang kata dia kaya. Salla sayyidina Muhammad. Cuma orang yang tak kenal Tuhan saja yang kata dia kaya. Sebenarnya yang kaya ialah Allah. Salah Sina Muhammad. Tapi orang tak kenal Tuhan, bangga kalau orang kata dia kaya. Dia dalam Malaysia, dia top 10. Dia top 10. 10 yang terkaya. Dia seronok, dia bangga. Tu tak kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan, dia tak pernah kata dia kaya. Sebab dia kata yang kaya ialah Allah. Salah Sina Muhammad.
Lepas tu kadang-kadang ni kita tahu orang tengok kita kaya. Pada pandangan sebagian orang, orang melihat kita tidak mulia. Tapi pada ahli dunia, pemandang orang kaya itu orang yang mulia. Tapi pada pandangan sebahagian orang, orang yang kaya itu tidak mulia. Pada pandangan satu sisi, ahli dunia pandang orang kaya itu mulia. Tapi orang akhirat tak pandang orang kaya itu mulia selagi mana dia tidak pemurah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia kaya, dia pemurah, ahli akhirat akan pandang dia mulia. Ahli dunia dia tak boleh dalam bracket, dia tak ada dalam kandungan, kecuali pemurah. Dia semata-mata kaya, orang tu mulia lah. Maka sebab tu kata ulama, izzud dunia bil mal wa izzul akhirati bil a'mal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemuliaan dunia ialah dengan harta, kemuliaan akhirat ialah dengan amalan. Siapa yang duit dia banyak, langsung orang pandang dia mulia. Sedangkan dia hina pada pandangan ahlu akhirat kalau dia tak pemurah. Nak bangga apa? Sekat dunia hanya orang mulia, akhirat tak mulia dah orang tu. Faham tak? Dunia saja orang mulia, muliakan dia. Akhirat tak mulia dah orang tu. Kalau dia tak banyak infak, dia tak banyak sedekah, dia tak banyak bagi ke orang, dia tak banyak menyumbang, masalah sayyidina Muhammad, di akhirat esok dia papa ke dana. Tak ada apa. Sebab harta sebenarnya ialah yang kita transfer pi. Faham tak? Harta yang kita sebenarnya, yang kita transfer pi ke akhirat. Habis dalam duit, dalam tabung tu, hak bagi ke orang hak susah tu. Maknanya kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sedekah, kita infak, kita bagi, itulah harta kita di sana. Tapi kalau tak pernah bagi sa'ada sayyidina Muhammad, dia pergi akhirat esok apa pun tak ada. Sedangkan Tuhan dah nak muliakan dia, Allah dah nak muliakan dia dah, tapi dia sendiri tak tahu nak muliakan diri dia macam mana. Hanya orang yang ada ilmu dan orang yang soleh saja yang tak mengurus harta dia. Sa'ada sayyidina Muhammad. Kalau orang tu tak soleh, ilmu tak ada, dia tak kerti nak mengurus harta dia. Itu menyebabkan orang kaya masuk, banyak masuk neraka. Nabi kata, uritu nar faru'aitu aktharu ahliha an-nisa wal aghnia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, diperlihatkan neraka kepada aku, aku tengok dalam neraka ramai orang perempuan, ramai orang kaya. Pasal apa orang kaya ramai masuk neraka? Sebab dia tak pandai mengurus harta dia, dia tak kerti nak guna harta dia. Sebab itu duit ni orang panggil dinar. Duit ni orang panggil dinar. Dinar gabung daripada din dan nar. Din mana agama, nar mana neraka. Kalau dia pandai guna, maka namanya din. Kalau tak reti guna, maka namanya nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya seru pada orang yang ada duit, yang kaya-kaya, infak sebanyak-banyak, tak kurang harta tuan-tuan. Tak kurang harta tuan-tuan. Maksudnya, jadilah di dunia kaya, di akhirat pun kaya. Kalau orang tu duit banyak, masalah sayyidina Muhammad, tapi orang tak tahu dia bagi, jadi orang tu tak mulia pada pandangan masyarakat. Ada satu orang ada duit, duit banyak, sa'ada sayyidina Muhammad, hari Jumaat kita buh RM5, dia buh RM500, sa'ada sayyidina Muhammad. Orang kaya tuan-tuan, dia pun bukan buh duit semua di bank. Banyak juga orang ada duit, dia simpan di rumah dalam peti besi. Ambil 500, beredar tabung Jumaat,
Buh 500. Orang tahu dah. Kali 500 tu duit dia. Salah Sunnah Muhammad. Kalau seminggu 500, sebulan 2000. Tak kurang pun duit dah. Celah gigi lah. Salah Sunnah Muhammad. Tak ada duit. Tak rasa kurang pun duit dah. Tuan-tuan, jadi ni Nabi kata, qu bi amwalikum an a'radikum. Jaga harta benda kamu, jangan sampai harta benda kamu meruntuh, meaibkan maruah kamu. Bila mana orang kata kaya saya tapi kedekut, habis ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa yusani ahadukum bi lisanihi an dinihi. Yang kedua, Nabi suruh pelihara agama dengan lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelihara agama dengan lidah, maknanya kita boleh tahu orang tu orang yang menjaga agama dia melalui percakapan dia. Maka sebab itu kalau kita nak kenal orang tu, dia muyul ataupun dia cenderung pada apa, tengok dia cakap apa, ataupun tengok dia banyak bercakap apa. Maka sebab itu Nabi sebut, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Sallallahu Muhammad. Siapa yang suka sesuatu, dia banyak sebut benda tu. Jadi nak tahu orang tu suka apa, sembang dengan dia, dia cakap tentang apa. Kalau jumpa-jumpa dia, maudhu' hak paling penting kat dia berbenang. Buat benang. Otak dia benang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau bercakap dengan dia, dia cakap isu-isu politik. Ha, ni orang politik. Tengok dia cakap cakap apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang tu dia suka dunia, dia cakap dunia. Kalau orang tu suka akhirat, dia cakap akhirat. Kita ni banyak jumpa orang cakap dunia lah banyak. Sikit sangat kita jumpa orang yang cakap tentang akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kalau cakap dengan dia, dia bukan cakap benda yang menimbulkan pahala. Dia cakap perkara yang boleh mendatangkan dosa. Duduk dengan dia, kita mesti berdosa lah sebab dia jumpa orang. Kata ke orang. Berpindah daripada kata ke orang tu, kata ke orang ni, kata ke orang tu, kata ke orang ni. Salah Sayyidina Muhammad. Taulah dia tu macam mana. Orang ni kalau kita duduk, kalau kita kawan, bahaya. Hari ni kita dengar dia kata ke orang, mungkin esok dia duduk dengan orang lain, dia tak kita pula. Tuan-tuan, jadi jaga agama melalui lidah. Sebab seseorang itu bila mana dia berdosa banyak, dia perlu kemaafan daripada seseorang yang dia kata tu. Kalau tuan-tuan nak duduk juga dengan orang yang duduk kata ke orang, tuan-tuan kena kata ke dia, dia kata ke orang ni, agak-agak merah terus muka pun Sa'adah Sultan Muhammad. Agak-agak dia balas apa? Dia kata betul ni. Kata ke orang, melakang orang dan dideklarkan betul, tu nama mengumpat. Kalau tak betul, dia panggil mengata. Kalau betul, dia panggil mengumpat. Mengata pun berdosa, mengumpat pun berdosa. Ha, jadi kita ni jaga-jaga Sallallahu Alaihi Muhammad. Jangan sampai orang kata kita ni ialah, kalau doa kita, orang panggil kita tu membawang. Ini istilah baru ni, Sallallahu Alaihi Muhammad. Duduk dengan dia membawang lah. Mana kita dah hilang maruah kita, agama kita dah tak ada lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia tuan-tuan bulan sabukan sakat kita cakap benda berdosa, cakap benda sia-sia saja. Dah mengurang agama kita. Maksudnya macam mana? Kita duduk rajin makan tahajud. Tapi dengan sebab kita
Bercakap benda sia-sia, masalah Sayyidina Muhammad, nanti kita rasa lemah nak bangun tahajud. Lebih-lebih lagi kalau kita kata ke orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia akan bagi kesan pada diri kita sendiri. Saya dengar waktu masa almarhum Syekh Fahmi Zamzam, dia sebut pengalaman jadi cikgu, jadi guru. Ada hari kita rasa tak semangat nak masuk kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Orang panggil tak ada mood. Kata almarhum Syekh Fahmi Zamzam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, benda ni kalau demai dengan sebab kita telah bercakap perkara yang lara, benda sia-sia. Bila kita cakap benda macam tu, rupanya dah bagi kesan pada hati kita, hati jadi lemah. Salah Sina Muhammad. Maka sebab itu ahli zikir sentiasa bersemangat. Orang yang sentiasa bersawat sentiasa kuat. Orang yang selalu basahkan lidah dengan zikrullah aman daripada tadamud. Tadamud ni kadang-kadang kita bukan ada kerja, kita bukan salah Sina Muhammad, kita bukan tak sihat pun, tapi nak tidur malas bangkit, malas nak buat. Kata ulama tu dengan sebab kita telah bercakap perkara yang sia-sia. Jadi nak ganti macam mana? Gantinya dengan zikrullah ala sikamah. Jangan pernah duk masa kosong. Tu waktu hari ni jaga-jaga main handset tu. Salah-salah. Main handset ni dia melemahkan diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia kadang-kadang dalam perkara yang sia-sia. Tapi kalau benda manfaat tak apa. Handset tu macam dengan pisau juga. Pisau salah sayyidina Muhammad, selagi mana tak bunuh orang, tak tikam orang, tak toreh orang, tak apa. Tapi kalau salah guna, dosa. Handset pun sama ya. Salah sayyidina Muhammad. Jadi semua di hujung jari kita. Kalau kita kalau tengok lalui handset kita TikTok, kalau kita tengok hak elok, semua mah elok. Tapi kalau kita duk masuk atas elok, demai atas elok, takut tak tahan masuk atas elok. Orang nak tidur malam, orang tengok hak elok-elok, ayat Quran ke, tazkirah ustaz-ustaz ke, apa-apa ke, masalah sena, banyak lagi hak elok. Dia ikut, dia ikut kita tu siapa? Jadi tuan-tuan, subhanallah, jadi perkara sia-sia ni melemahkan hati kita. Dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tak ingat siapa. Kalau tak salah ingat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuk Gudu dulu Tuk Gudu selalu sebut. Satu masa esok panggung wayang duduk dalam poket. Kalau tak salah ingat tu rosak monggoy. Satu masa esok panggung wayang duduk dalam poket. Orang pakat gelak orang tu duduk dalam poket macam mana panggung wayang. Tak ada Sina Muhammad. Rupanya handset. Handset panggung wayang duduk dalam poket. Sebelum tu Tok Guru nanti ni panggung wayang duduk dalam rumah. Kok mana duduk dalam rumah? Mailah zaman TV hitam putih. Salah Sina Muhammad. Lah ni panggung wayang duduk dalam rumah, duduk dalam poket. Bila-bila masa nak tengok wayang boleh, nak tengok cerita boleh. Bila kita banyak menghabiskan masa untuk yang tak manfaat, hati kita akan lemah. Kalau kita tengok benda yang bermanfaat, hati kita akan kuat. Semua duduk di hujung tangan kita. Kadang-kadang kita lama dah tak nangis, tiba-tiba lintas dalam TikTok kita, tazkirah ke apa-apalah, soalan-soalan. Ya Allah, selembut hati boleh nangis. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita masuk ruangan Habib-Habib, Habib semua,
Sa'ala Sina Muhammad. Kalau kita rajin tengok tazkirah Ustaz Wadi, contohnya Ustaz Wadi semua, orang panggil apa? FYP, Allahumma salli ala Sina Muhammad. Hatu, hatu ukur kita soleh ataupun tidak. Jadi Allahumma salli ala Sina Muhammad, maka jagalah agama kita dengan lidah kita. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Qala qu bi amwalikum an a'radikum wal yusani ahadukum an bilisanihi an dinihi. Satu masa orang tanya kepada Luqman Al-Hakim, satu orang tu mai bagi seekor kambing kat dia, Sa'adah Sina Muhammad. Lepas tu Tuan Luqman, ni hang tolong sembelih kambing ni, lepas tu hang tolong bagi kat kami hang paling elok kat kambing ni, hang paling elok di kambing ni. Dia Luqman Al-Hakim, Luqman yang bijak. Satu orang ni Sa'adah Sina Muhammad, dia nak tumpang, nak tengok ilmu Luqman. Dia bagi, dia pergi sekok kambing, dia kata hang tolong sembelih, lepas tu hantar kami hak paling elok, ah ha, bahagian hak paling elok. Jadi ketika tu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad lepas sembelih, orang ni nak ndak hak paling elok, hak lain tu ambil kat hang lah. Jadi Luqman Al-Hakim hantar kat dia dua benda, lidah dan juga hati. Sallallahu alaihi Muhammad dapat satu ilmu. Mana kalau lidah elok, hati elok. Orang hati elok, lidah elok. Sa'adah Sina Muhammad. Lama lepas tu subhanallah, Sa'adah Sina Muhammad, orang ni hantar pula sekok kambing. Lepas tu dia kata Luqman, hantar ke kami hak paling tak elok, Sa'adah Sina Muhammad. Lepas tu Luqman Al-Hakim sembelih kambing, Sa'adah Sina Muhammad. Lepas tu dihantar dengan kawan hak bagi kambing ni, lidah dengan hati juga. Faham tak? Maknanya kalau elok hati, elok lidah. Buruk hati, buruk lidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita duduk dengan orang suka kata ke orang, berarti orang tu orang tak elok. Hatta kalau kita jumpa seseorang yang elok, kita bercakap tentang musuh dia, dia tak menghina orang yang dikata musuh dia tu. Dia tak merendahkan orang yang dikatakan musuh dia tu. Sebab orang yang elok ni dia tak cakna orang. Orang yang elok ni dia cakna diri dia. Kalau orang sebut buruk, orang sebut buruk orang, Sallallahu Alaihi Muhammad, yang pertama sekali dia renung, buruk tu ada kat kuat. Buruk yang dicerita hak orang tu tak elok, buruk, buruk tu ada kat kuat. Kalau buruk tu ada kat ku, sama je aku. Betul timu apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau dicerita buruk orang tu, dia renung-renung tengok Sallallahu Alaihi Muhammad, kat dia tak ada buruk tu. Alhamdulillah, syukur tak ada hak buruk tu kat aku. Dua situasi. Dan tindakan yang ketiga dia buat apa? Jangan viralkan buruk orang tu. Tutup buruk orang tu. Mana-mana orang yang selalu tutup buruk orang, nanti di akhirat esok Allah tutup buruk dia. Sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang bukan jenis suka tutup buruk orang, bahkan buat keluar buruk orang, orang ni Allah akan buka semua buruk-buruk dia. Hatta kalau dia buat kejahatan tu dalam rumah dia, dalam bilik dia, dalam gelap sekalipun, tetap Allah akan buat keluar. Na'udzubillah min dzalik. Ha, tu kesan kita buka buruk orang. Allah buka buruk kita. Na'udzubillah min dzalik. Dia kadang-kadang ni waktu kita hidup, orang tak tahu buruk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mati, kelak buruk kita. Pasal apa? Hari tu, hang waktu hang hidup, hang kelak buruk orang. Na'udzubillah min dzalik. Lepas tu doa yang selalu saya baca, saya tak nak tinggal. Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaika.
Ya Allah Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tutuplah keaiban kami di atas muka bumi. Kita banyak aib kita, banyak buruk kita, tapi orang tak tahu. Dengan rahmat Allah. Ni kalau orang tahu buruk kita, telah siapa mau kawan kita. Kalau orang tahu buruk kita, masalah sayyidina Muhammad, kalau buruk ni Allah jelma akan jadi buruk, bau yang busuk, telah siapa mau cakap. Telah siapa mau mendampingkan kita. Tapi rahmat Allah, Allah tak buat keluar buruk tu. Seseorang ni masalah sayyidina Muhammad, bila mana dia, Allah masalah ala sayyidina Muhammad, bila mana dia tak bongkar buruk dia, tetap Allah tutup buruk dia. Faham tak? Dia sendiri tak cerita buruk dia ke orang, Allah tetap simpan buruk dia. Tapi kalau dia sendiri pergi cerita ke orang, habis. Na'udzubillah min dzalik. Allah akan buka, 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 buka. Subhanallah. Yang kedua, kita takut kalau kita mati esok, Allah masalah ala sayyidina Muhammad, Allah buat keluar buruk kita. Waktu hidup mau tahu, orang kata kita bagus. Bila kita mati, rupa-rupanya dia macam ni. Ha, jaga. Subhanallah, masalah sayyidina Muhammad. Dan paling kita takut sekali, bila mana kita balik akhirat esok, Allah bentang keburukan kita depan manusia. Waktu tu malu, bukan boleh angkat tangan baju tutup salah sayyidina Muhammad, bukan boleh ambil sigen apa ni sekup dengan baju, tak boleh. Malu di akhirat esok meluruhkan daging-daging yang ada di muka kita. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi jagalah agama dengan cara kita menjaga mulut dan lidah kita daripada kita mengucap dan memperkatakan yang buruk dan yang tak baik. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.